Keluarga dari seorang ayah saya. Dan Ahmad Sahroni dibesarkan oleh seorang nenek? Seorang nenek. Dan alhamdulillah sudah almarhum. Beliau banyak mengajarkan saya tentang proses kehidupan yang cukup dalam berkeluarga di rumah sendiri. Mama saya membesarkan saya dagang. Mama saya dagang, saya tinggal sama rumah makan Padang. Kalau jadi nenek saya tuh punya anak 7. Ya. Yang paling bontot laki ada, yang lainnya perempuan, dan semua berdagang. Di rumah semua. Makan Padang. Rumah makan Padang. Masing-masing punya restoran. Jadi saya besar dan dilahirkan udah sama di pangkuan almarhum nenek saya.